Sungguhnya bulan Ramadan menjanjikan ampunan yang luar biasa, menjanjikan surga sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar sufidati syayatin." Jika telah datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Dibukanya pintu-pintu surga pertanda bahwasanya rahmat Allah turun, kasih sayang Allah turun dan mudah untuk masuk surga karena pintu-pintu sudah dibuka. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup serta setan-setan dibelenggu. Dalam sebagian riwayat, mararatu syayatin, gembong-gembong setan dibelenggu yang menunjukkan mereka tidak ada luasa untuk menggoda. Kemudian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yunadi munadin," ada yang menyeru, "Ya bagiyal khairi aqbil wa ya bagiyal syarri aqsir," wahai pencari kebaikan, semangatlah, wahai pencari keburukan, berhentilah. Dan kita mendapatkan seruan tersebut dalam hati kita tatkala di bulan Ramadan. Betapa semangat kita untuk beribadah dan betapa takutnya kita bermaksiat di bulan suci tersebut. Bulan tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Tatkala Nabi menamakannya bulan yang penuh berkah, artinya pahala di situ dilipat gandakan. Beribadah di bulan Ramadan tidak sama dengan beribadah di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karenanya, Ibnu Abbas mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas," adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. "Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan," dan Rasulullah SAW lebih dermawan lagi tatkala di bulan Ramadan. Ini tolong jemaah maju rapat. Tolong rapat. Tolong rapat ya. Jadi kata Ibnu Abbas, "Wa ajwad ma yakun fi Ramadan," dan Rasulullah SAW lebih, ya, lebih dermawan lagi tatkala di bulan Ramadan. Ini menunjukkan tidak mengapa seorang tatkala di bulan Ramadan lebih semangat beribadah daripada hari-hari yang lainnya. Itu suatu perkara yang wajar. Allah menjadikan bulan ini bulan spesial, bulan spesial. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadhan yang di situ diturunkan Al-Qur'an. Karena begitu spesialnya bulan Ramadhan, sampai Nabi SAW melarang kita berpuasa menjelang bulan Ramadhan, agar puasa di bulan Ramadhan menjadi spesial. Kata Nabi SAW, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Kalau sudah lewat tengah Sya'ban, maka jangan berpuasa. Tidak boleh lagi berpuasa. Kecuali yang biasa puasa sunnah, maka silakan melanjutkan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, "La taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumin illa rajulun kana yasumu sawman fal yasum." Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Kecuali seorang yang sudah biasa berpuasa, maka lanjutkanlah puasanya. Tapi yang tidak biasa puasa, tidak boleh puasa. Agar apa? Agar puasa Ramadan menjadi spesial. Bahkan di hari yang diragukan, misalnya tanggal 30 Syakban, ini sudah satu Ramadan atau belum, Nabi melarang kita berpuasa di hari tersebut. Kata Ammar bin Yasir, "Alladhi yasumu man soma fil yaumi alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam Allah janjikan terbebaskan dari neraka Jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Dan bagi Allah ada hamba-hambanya yang terbebaskan dari neraka Jahannam, dan itu berlaku setiap malam. Jadi setiap malam, sejak awal malam Ramadan, hendaknya kita serius. Kita berharap di awal malam kita sudah tercatat, si fulan terbebaskan dari neraka Jahannam. Kalau ternyata kita tidak berhasil di awal malam, masih ada malam kedua. Kalau tidak tercatat di malam kedua, masih ada malam ketiga. Sampai malam ke-29 atau malam ke-30. Janji Allah untuk mencatat hamba-hambanya terbebaskan dari neraka Jahannam. Dari sini kita tahu kesalahan orang-orang menyampaikan hadis yang dhaif yang dikatakan bahwasanya Ramadan awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Ramadan itu 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga bebas dari neraka Jahannam. Ini hadis yang dhaif secara sanad dan matannya mungkar. Karena yang benar setiap malam ada rahmat, ada ampunan dan ada pembebasan dari neraka Jahannam. Itu berlaku setiap malam. Karena kalau kita ambil zahir hadis ini, 10 hari pertama rahmat. Kalau ada orang yang meninggal di 10 hari yang pertama, baru dapat rahmat, belum diampuni. Kalau 10 hari kedua baru diampuni, belum bebas dari neraka Jahannam. Dan ini tidak benar. Sejak malam pertama, sudah mendapatkan rahmat, ampunan, dan bebas dari neraka Jahannam. Kemudian, ya, kata Nabi SAW, "Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, keyakinan, dan berharap ampunan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. "Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat tarawih, salat malam
dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan akan dihapusi dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya ikhwan, hadis-hadis tentang keutamaan Ramadan terlalu banyak. Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Dan siapa di antara kita tidak punya dosa? Kita banyak dosa kita kumpulkan selama setahun. Ya, telinga tidak bisa kita jaga, lisan tidak bisa kita jaga, pandangan tidak bisa kita jaga. Kesempatan bagi kita untuk meraih ampunan di bulan Ramadan. Oleh karenanya para salaf dahulu, mereka setengah tahun berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena mereka tahu Ramadan adalah bulan suci, bulan yang mulia, bulan yang sangat spesial. Tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Ibadah di bulan tersebut adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Yang kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan seorang diberi taufik oleh Allah beribadah di malam Lailatul Qadar, ya, dengan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia beribadah 83 tahun. Seandainya umur dia tinggal 10 tahun dan tiap tahun dia mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan beribadah selama 830 tahun. Dan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyebutkan Allah menjadikan Ramadan spesial, ada Lailatul Qadarnya, sehingga kalau kita bersaing secara amal ibadah kita kalah dengan mereka. Maka Allah beri anugerah Lailatul Qadar, barang siapa diberi taufik oleh Allah beribadah di malam tersebut yang mendatangkan keridhaan Allah, maka dia seakan-akan beribadah 83 tahun. Oleh karenanya ini kesempatan bagi kita, ikhwan dan akhwat, agar kita serius bisa beribadah di bulan Ramadan. Karenanya barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, ternyata dia tidak diampuni, maka ini hamba yang celaka. Kata Nabi SAW, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha falam yukfar lahu. Sungguh celaka seorang hamba yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan lewat dan dia tidak diampuni. Ini hamba yang celaka. Kenapa setiap malam Allah kasih kesempatan, namun sampai lewat 29 hari, 30 hari dia tidak diampuni? Ini hamba yang parah. Ini hamba yang parah. Maka didoakan kecelakaan oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha falam yughfar lahu. Celaka seorang hamba bertemu dengan bulan Ramadan dan Ramadan berlalu dan dia tidak diampuni.